Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Memberikan kesihatan, nikmat masa, nikmat iman, nikmat Islam untuk kita semua yang masih lagi bernafas pada hari ini, alhamdulillah. Yang masih lagi bergelar sebagai seorang Islam, alhamdulillah. Yang masih lagi beriman dengan Allah SWT, beriman dengan Islam, alhamdulillah. Selagi mana kita mendapat, selagi mana kita masih lagi dibangunkan dalam keadaan yang baik pada setiap hari, kita kena sebut alhamdulillah. Dengan mudah-mudahan benda tu akan memberikan kita lebih banyak rezeki. Dengan kita menyebut sahaja, insya-Allah mungkin akan bertambah. Dan saya doakan kepada anda semua juga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Terima kasih pada semua yang follow, yang join. Saya nak test dulu malam ni. Hari ni sebenarnya saya tak ada tajuk. Hari ni saya rasa macam saya nak raikan saya punya follower. Untuk saya nak menjawab soalan. Siapa yang mungkin first time yang pernah tengok muka ni, okay, yang pernah tengok muka ni, siapa yang first time, selamat berkenalan. Nama saya Khairul Fahmi bin Ramli, ataupun kita panggil Fahmi Ramli. Saya adalah seorang peguam syar'i. Hari ni saya pakai baju masih lagi ditaja oleh Belantara Spa. Yeah, Belantara Spa. Siapa yang belum pernah lagi mai ke Belantara Spa, so saya jemput untuk datang ke Belantara Spa, khas untuk wanita sahaja. Apa dia? Oh, ingatkan ada nak iklan kan apa-apa. Okay, so terima kasih. Yang mana yang ada kawan-kawan kita ke yang mungkin ada soalan, hari ni saya nak ambil soalan sahaja sebab saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya pada malam ni. Sebenarnya agak panas. Agak panas. Bila dia panas ni macam biasa dia mai. Tapi kita kena cool. Kita kena relax. Okay. Kalau saya fikir tadi ni tak ada apa pun, tak ada benda saya boleh cakap, saya ambil soalan je lah. Okay. So terima kasih semua yang bagi salam ni. Waalaikumsalam semuanya. Alright. Ni line okay eh. Harap-harap line okay lah. Okay. Cempaka Senja. Waalaikumsalam. Idayu Horse. Hosrin, waalaikumsalam. Umija, waalaikumsalam. Semua-semua ni lah. Waalaikumsalam semuanya. Okay, saya doakan anda semua juga sihat. Sihat sejahtera. Baik. Saya ambil soalan yang pertama dulu eh. Hari ni macam orang main klinik. Orang main klinik tanya saya sakit apa. Mari saya tolong jawabkan. Bagaimana nak tuntut nafkah iddah? Oh, mudah je. Okay. Bagaimana nak tuntut? Alright. Nafkah iddah. Kalau nak buat tuntutan tu, kita kena pergi ke mahkamah syariah. Tapi kalau katakanlah sudah bercerai, kata masa bercerai tu, lepas cerai, kita boleh saja terus, sebenarnya terus minta kepada suami. Okay? Minta kepada bekas suami lah. Sebenarnya kalau orang yang nak tuntut nafkah iddah ni, dia kena tahu satu perkara. Nafkah iddah hanya boleh dituntut oleh orang yang diceraikan dengan talak satu dan talak dua. Kita panggil dengan talak raja'i. Jadi orang yang bercerai dengan talak satu dengan talak dua, ya, talak raja'i sahaja yang boleh tuntut nafkah iddah, iaitu sepanjang tempoh dia, kita panggil apa, uruk tu, tempoh iddah tu, tempoh untuk dia menyucikan, tempoh penyucian tersebut. So kalau orang yang masih datang haid, dia kena beriddah 3 kali suci. Kalau orang yang diceraikan dalam keadaan dia tengah mengandung sehingga anak tu dilahirkan. Kalau orang yang dicerai tu dalam keadaan dia dah putus haid, so 3 bulan. Okay. Jadi dalam situasi-situasi yang saya sebut tadi ni, orang yang wanita ni sahaja yang layak untuk tuntut nafkah iddah. Jadi sebenarnya kalau kita dah lepas bercerai, contohlah mahkamah dah benarkan untuk bercerai dengan talak satu, okay, so cerai. Dia sebut cerai, aku ceraikan kamu dengan talak satu contohnya. Dalam mahkamah ni, situasi dalam mahkamah. Alright, so lepas cerai tu,
kita tuntutlah. Sebenarnya kita boleh minta terus. Directly minta kepada suami pun boleh sebenarnya. Ataupun masa kita tengah nak bercerai, maksudnya pergi ke mahkamah. So sebelum hakim panggil misalnya, so kita boleh kata bincang, alright. Sekejap kita nak bercerai ni macam mana tentang nafkah iddah? Awak nak bagi berapa? 3 bulan ataupun 3 kali suci ni. So bolehlah minta berapa yang kita nak dan sebagainya. Kalau tak ada pun perbincangan masa sebelum nak bercerai tu, mungkin ada yang tarik muka dan sebagainya, masa di hadapan hakim nanti pun boleh jadi juga. So hakim selalunya dia akan tanya, ni nak bercerai ni memang setuju ke? Tak ada siapa-siapa paksa ke? Setuju. Baik. Ada apa-apa nak, ada apa-apa yang nak direkodkan ke berkaitan dengan nafkah iddah? Biasanya hakim akan tanya. So kalau hakim tanya, time tu anda boleh record terus. Okay, minta terus, kata nafkah iddah saya nak contoh berapa ratus setiap bulan. So maksudnya 3 kali suci, umpama macam 3 bulan suami kena bayar. Itu pun syaratnya dia mesti suami tu setuju. Tapi kalau suami tu tak setuju macam mana? Kalau suami tu tak setuju, itulah anda kena buat tuntutan nafkah iddah selepas cerai. Dan biasanya kalau orang tanya kat saya, bila patutnya tuntut nafkah iddah ni? Nak kena tunggu habis iddah ke? Ataupun nak tuntut dalam tempoh iddah? Maksud nak tuntut ni, nak buka file. Okay, nak pergi ke mahkamah syariah, nak buka file nafkah iddah. Okay, pada saya jawapan yang terbaik yang saya boleh nasihatkan adalah buka kes tersebut selepas habis iddah. Okay, selepas habis iddah. Sebabnya, kalau anda buat tuntutan dalam tempoh iddah, boleh. Contoh dengan baru sebulan saja bercerai, kemudian dah filekan dah kes tuntutan nafkah iddah. Anda pergi ke berjumpa peguam ke buat ke, ataupun anda buat sendirilah saman contoh dia. So filekan, and then buat tu dah sepasai duit. Kemudian daftar pun duit juga. So bila dah habis duit kat situ, naik ke mahkamah. So dapat tarikh naik mahkamah. Tiba-tiba nak jadi cerita, rujuk pula. Sebab dalam tempoh iddah, kita masih boleh rujuk. Jadi bayangkan anda dah file dah kes, tiba-tiba rujuk semula. Bila rujuk tu, automatic nafkah iddah tu tak boleh nak diteruskan. Nafkah iddah hanya orang yang bercerai sahaja yang layak dapat. Kalau dah rujuk kembali, dah tak ada dah iddah tersebut. Jadi better tuntutan tu selepas berlakunya kita sebut sebagai habis iddah lah. Okay. Sorry. Okay, so selepas habis iddah sebaiknya. Kalau nak tanya yang jawapan yang nak straight to the point, nak tuntut nafkah iddah tu macam mana, kena buat saman dan penyata tuntutan. Yang ni kalau saya nak cerita dia panjanglah buat prosedur saman penyata tuntutan ni. Cuma Puan Arina Mirza kena faham satu perkara. Nak buat tuntutan di mahkamah syariah, dia mesti ada prosedur dia. Prosedur dia, kita kena buat saman. Kena buat penyata tuntutan. Okay? Yang ni kalau nak tahu, yang ni kena lantik peguam. Tu je. Alright. Soalan seterusnya. Azril Syakir. Okay, Tuan Azril. Salam. Waalaikumsalam. Bagaimana nak tuntut nafkah yang tertunggak? Baik. Nafkah yang tertunggak adalah nafkah yang yang mana kalau kita nak tuntut tu sebaiknya ada perintah nafkah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah. Okay? Mungkin ada yang tak tahu. Nafkah ni, okay, satu tuntutan yang boleh dituntut dalam tempoh perkahwinan. Tak bercerai lagi pun boleh tuntut. Contohnya, seorang isteri dia tak mau bercerai tapi dia nak suami dia bertanggungjawab. Okay? Jadi dia buat tuntutan nafkah. Nafkah untuk diri dia sebagai seorang isteri. Okay? So dia dapat perintah. So dundang-dundang-dundang yang turun mahkamah semua tu, so dapatlah perintah nafkah. So bayangkan bila dah dapat perintah nafkah, and then mudah untuk kita tunjukkan bahawa berlaku tunggakan sebab ada perintah. Sama lah macam anda beli kereta contoh dah kan. So kalau kita beli kereta, kita hanya akan bayar dekat bank selepas dah approve. Betul ya? Selepas kita dapat kereta dan sebagainya. So approve. So setiap bulan tu. Setiap berapa hari bulan kan? Setiap berapa hari bulan tu
kita tahu kita kena bayar setiap setiap 28 hari bulan contoh dia, sejumlah banyak macam ni. So senang. Kalau tak bayar 3 bulan tu, kita tahu ada tunggakan 3 bulan. Sebab ada hitam putih macam tu. Same goes to nafkah. So kalau nafkah pun mudah untuk kita buat tuntutan nafkah tertunggak ni kalau ada perintah nafkah. Okay? Ada perintah nafkah. Jadi kalau dah diperintahkan nafkah, kemudian ada tunggakan. So bulan 1, bulan 2, bulan 3. Okay. Dia masuk fasa untuk kita nak membuktikan pula. Okay. Buktikan kalau ada perintah nafkah, senang sebab biasanya perintah nafkah ni dia akan state dalam tu, dalam perintah bertulis, okay, dia akan tulis duit nafkah sebanyak RM500 contohnya hendaklah dimasukkan ke dalam akaun isteri, akaun plaintiff, okay, setiap berapa hari bulan sebanyak RM500 contoh belah macam tu. Okay, so bila ada perintah setiap macam tu, senang kita nak bukti kepada mahkamah. So kita hanya tunjukkan buku bank sahaja. So buku bank lah, okay. 28 hari bulan tak masuk, tak masuk. So 28 hari bulan 1, 28 hari bulan 2, 28 hari bulan 3, 28 hari bulan 4. So tak ada. Jadi kita boleh buat tuntutan nafkah tertunggak. Okay. Lebih kurang sama juga macam untuk kes nafkah anak. Okay. Nafkah anak pun macam tu juga. Dah dapat perintah nafkah anak. Kemudian ada culas, ada ada kita panggil apa, kesilapan daripada pihak pihak yang bertanggungan untuk nak bagi nafkah tu, so kita boleh buat tuntutan nafkah tertunggak. Jadi pada saya memang perlu untuk dapatkan perintah nafkah terlebih dahulu sebelum nak buat tuntutan nafkah tertunggak. Okay. Biasanya sebagai seorang suami ataupun isteri, saya cakap isteri lah eh. Biasanya seorang isteri kalau dalam keadaan yang biasa, maksudnya keadaan rumah tangga yang elok, dia takkan buat tuntutan benda ni lah. Okay. Dan biasanya orang yang berkahwin poligami, okay, orang yang kahwin poligami ni, dia ada perintah nafkah. Dia dalam perintah nak poligami. Sebelum nak berpoligami tu, sebelum nak akad nikah tu, dia kena dapat perintah poligami. Dan biasanya dalam perintah poligami ni, dah ada kita sebut bagi nafkah lah. Nafkah yang perlu dimasukkan kepada isteri pertama ada, kepada anak-anak pun ada, kepada bakal isteri pun ada. Okay. Alright. So nafkah yang tertunggak nak tuntut macam mana? So faham eh? Kalau tak ada perintah nafkah, boleh tak nak tuntut nafkah tertunggak? Jawapannya boleh tuntut. Okay, boleh tuntut. Cuma belum tentu boleh dapat. Boleh tuntut tapi belum tentu boleh dapat. Sebabnya biasanya keputusan hakim di mahkamah syariah lebih menjurus kepada perlunya perintah terlebih dahulu. Perlunya perintah terlebih dahulu. Jadi dekat kaunter memang dia orang akan terima lah. Kata okey nak tuntut nafkah tunggak, okey. Alright. And then filekan dan sebagainya. Tiba-tiba masa kita dah naik tu mahkamah, kita dundam-dundam cerita semua tu, tak ada. Mahkamah kata gagal untuk dibuktikan sebab tiada perintah nafkah. Jadi sebab saya pernah tengok satu kes dulu tu di mahkamah, kesian. Dia tuntut nafkah tertunggak, dia filekan nafkah tunggak tanpa peguam. Jadi bila dia naik ke mahkamah, dia cerita-cerita-cerita, dia lawan semua tu. And then masa peringkat keputusan, mahkamah kata mahkamah tolak disebabkan tiada perintah nafkah dikemukakan dan plaintiff gagal untuk buktikan tentang tunggakan yang berlaku. Okay, so bukan mudah eh. Jadi sebaiknya ada perintah nafkah. Itu sebaiknya kalau nak tuntut nafkah tertunggak. Kalau ada nafkah yang tertunggak tu, sekurang-kurangnya kita boleh, kalau tak lantik peguam, kita boleh lantik bahagian sokongan keluarga ataupun kita sebut sebagai BSK. Okay, BSK adalah satu jabatan yang dibuat oleh kerajaan untuk membawa kes-kes yang berkaitan dengan nafkah yang tertunggak. Tapi syarat dia mesti kena ada perintah. Mesti ada perintah nafkah. Okey. Cempaka senja. Saya nak tanya, kalau suami dah cakap nak cerai, dah jatuh talak, tak? Macam mana? Saya nak tanya, kalau suami dah cakap nak cerai, dah jatuh talak, tak? Okey, baik.
lafaz cerai dia mesti lafaz yang jelas. Okay, dia mesti lafaz yang tidak ada keraguan. Okay, mesti tidak ada keraguan. So, kalau perkataan macam ni, suami kata, okay tak apa kalau kita nak cerai, alright kita nak cerai. Dah cerai ke belum itu? Pada saya, yang tu belum ada lagi. Sebab dia baru ada perkataan nak. Dia ada sebut nak. Okay. Jadi bila nak cerai tu, dia maksudnya bukan macam time tu dah bercerai. Okay. Tapi dia kena, dia mungkin ada niat dia untuk pergi ke mahkamah contoh dia, untuk bercerai. Ha. Sebab kita biasa melalui, kita tengoklah, saya biasa tengok dekat mahkamah. Ramai juga situasi yang mana laki dia tak mengaku, kata dia adalah pacerai, dan suami isteri pun dia nak dakwa kata suami adalah pacerai, tapi ada perkataan yang tergantung, perkataan yang terganggu sebelum dia wujudkan satu ayat penyata. Faham? Ha, so contoh dia, okey kalau kita nak bercerai boleh, tak ada masalah. Ha, macam tu saja. Biasa dengar tak ayat macam tu? Selalu kita guna kan? Biasa kita dengar lah selalu benda tu. Jadi benda tu pun tak disabitkan lagi sebab tidak ada ayat yang jelas untuk menunjukkan bahawa berlaku perceraian. Jadi kalau nak terima betul-betul ayat yang menunjukkan kepada berlakunya perceraian, dia mesti ayat yang jelas. Dia kena ada kita dalam apa, dalam penggunaan bahasa tu, kita kena ada penyebut, dia kena ada lafaz dia, dia kena ada orang yang dituju. So maksudnya macam contoh, baik, dengar sini contoh ya. So kalau kita dapat di dalam mahkamah pun dia akan bagi sini, dia akan suruh kata sumpah sebagainya. Wallahu baik. Bismillahirrahmanirrahim, ada sebut nama bahawasanya aku dia sebut nama isteri dia, menceraikan isteriku, sebut dengan talak satu. So dia kena ayat penyata yang jelas. Kalau orang yang dia berbeza dengan orang yang lafaz dia tu lafaz yang kita sebut sebagai kinayah. Okey, lafaz yang kinayah ni dia tak guna perkataan cerai, dia tak guna perkataan talak, dia tak guna perkataan firaq, dia tak guna perkataan sirah. Okey, yang mana empat perkataan ni biasanya kita merujuk terus kepada perkataan yang menunjukkan kepada berpisah. Maksudnya dah memutuskan perkahwinan tersebut. Okey, tapi kalau orang yang dia lafaz cerai tu dia menggunakan perkataan yang tak ada daripada empat yang tadi. Contoh dia, okey, tak apa, kita berpisah. Yeah? Oh, jangan cari saya dah. So, perkataan berpisah tu, dia bukannya perkataan, bukan perkataan cerai. Dia mungkin boleh jadi macam-macam maksud. Mungkin boleh kata berpisah daripada duduk sekali kat sini. Dia mungkin memisahkan apa, satu tali daripada satu tali, contoh dia. Faham? Jadi, kalau ada lafaz yang macam tu, dia sebut sebagai kinayah, yang tu perlukan kepada niat. Niat daripada siapa? Niat daripada suami. So niat tu nak bukti macam mana? Dia kena mengaku di hadapan hakim. Apa niat dia? Kalau suami kata, saya niat saya tak nak niat untuk bercerai pun. Saya sebut macam tu tapi saya tak niat untuk bercerai. Jadi hakim akan berpegang kepada pengakuan daripada suami tu. Tapi kalau dia tak mengaku kata dia tak cerai, dia tak mau niat, dia kata dia tak mau nak bercerai, so hakim akan tolak lah tuntutan tu. Kalau dia mengaku cerai, hakim akan sabitkan. Simple. Berbeza kalau kata yang ada perkataan macam ni. Kalau suami dah cakap nak cerai, so nak cerai belum jatuh lagi puan. Okay. Bila buka soalan banyak lah Bertalu-talu. Kalau sambil-sambil saya jawab soalan tu, tolonglah bagi love-love sikit ke, like sikit ke. Okay. Bukan mudah saya nak menjawab. Tak lah. Kita nak menghabiskan satu jam hari ni untuk nak menjawab saja. Terima kasihlah kepada semua yang support. Okay. Very good. Hari ni saya letih sikit. Semalam balik daripada Kuala Lumpur drive. Jadi penat. Kemudian hari ni ada kes dibaling. So hari ni alhamdulillah dapat perintah nafkah anak. So seronoklah. Okay. Alright, Tina Kasim. Assalamualaikum. Salam.
bagaimana nak tuntut nafkah anak-anak? Tak tahu ex-suami kerja kat mana, tak ada detail pendapatan ex-suami. Okey. Saya hanya boleh cerita dari sudut nak tuntut tu macam mana. Okay. Senang kalau nak ceritanya kat saya, nak tuntut nafkah anak-anak ni mudah sebab cara dia kena buat tuntutan di mahkamah. So kena buka file, kena ada saman, kena ada penyata tuntutan. Jangan tanya kat saya macam mana saman dan tuntutan tu. So sebab benda ni adalah benda dari prosedur. Kalau saya cerita kat sini ni, ngantuk lagi. Okay. Alright, so kalau nak tuntut nafkah anak-anak, tak ada masalah. Asalkan anak-anak tu memang anak-anak yang kita panggil apa, dinasabkan kepada suami. Maksudnya ada bin dengan binti kepada suami kita. Ataupun bekas suami, sorry. Okay. So memang kita layak untuk buat tuntutan. Boleh tuntut nafkah anak-anak. Selagi mana anak-anak ni tak capai umur 18 tahun. Kalau dia dah capai 18 tahun, dia kena tuntut sendiri. Jadi kalau untuk anak-anak yang kita nak tuntut ni, kita boleh buat tuntutan bila-bila masa. Sama ada dalam perkahwinan boleh ataupun selepas perceraian pun boleh. Okay. Cuma masalah yang berlaku seperti puan. Iaitu kita tak tahu dia kerja kat mana dan kita tak tahu berapa pendapatan. Jadi dia akan timbul satu kesukaran pada seseorang yang menuntut ni untuk buktikan tentang kemampuan. Part yang pertama dekat dalam mahkamah, kita nak buktikan tentang keperluan. So keperluan anak ni apa dia setiap bulan. So seorang anak ni keperluan dia susu, keperluan dia pampers, keperluan dia makan, minum dan sebagainya. Bab nak bukti keperluan ni dia mungkin tak menjadi satu permasalahan. Tapi yang selalu menjadi masalah adalah bab membuktikan tentang kemampuan. Biasa inilah perkara yang sukar. Kalau orang yang mana laki suami, bekas suami ni bekerja tu kerja kerajaan ataupun kerja swasta yang tak boleh nak pergi mana-mana, contoh dia. Dia mudah sebab kita masih boleh akses dengan, contoh kalau kerajaan kita boleh akses dengan gaji punya slip. Kalau dengan kerja swasta pun, dia kerja dekat tempat swasta yang bagus pun, so still kita boleh minta untuk keluarkan dia punya statement gaji. Tapi kalau orang yang kerja sendiri, contoh dia, hak jenis macam businessman ke ataupun yang jenis tak ada, kita panggil tak ada buat slip gaji lah senang cerita. So dia sendiri yang own dia punya business ataupun dia sendiri yang buat macam kerja kampung contoh dia, and then kita tak tahu berapa pendapatan, kerja kat mana pun tak tahu. So itulah problem yang akan datang kepada kita bila kita nak bukti, bila kita nak buktikan tentang kemampuan. Baik, bila kita tak boleh nak buktikan tentang kemampuan suami, jadi adakah kita tak layak untuk tuntut nafkah anak? Jawapannya, kita layak dan kita masih boleh dapat perintah nafkah. Cuma kita tak mungkin dapat sejumlah yang kita minta. Faham? Kita tak mungkin dapat sejumlah yang kita minta. Melainkan kalau kata bekas suami ni, dia datang. Okay? Dia datang ke mahkamah, dia masa peringkat keterangan dia, masa peringkat keterangan defendant, keterangan suami, bekas suami ni, so dia bagi tahu kepada mahkamah, dia kerja sekian-sekian-sekian. Dia tak ada gaji dan sebagainya, pendapatan dia tu sekian-sekian-sekian. Pendapatannya contohlah dia dapat pendapatan mingguan, contoh dia seminggu RM200, contoh seminggu RM200. So mahkamah akan berpegang kepada dia punya pengakuan tu lah, sebab kita tak berjaya buktikan tentang dia punya pekerjaan. Jadi dia bebas untuk cerita tentang dia punya pekerjaan dan dia punya pendapatan. Time ni lah ada yang menipu lah, so sukar lah untuk kita nak tunjuk. Jadi kalau kata berlaku perkara-perkara yang kita tak tahu kat mana kerja, berapa pendapatan dan sebagainya, kita teruskan sahaja dengan tuntutan sebelah kita. Maksudnya kita kena cerita tentang keperluan, kita buktikan apa benda yang kita boleh bukti. Macam contoh perbelanjaan anak-anak, semua tu kita tunjukkan. Bukti kepada mahkamah melalui saksi, melalui resit dan sebagainya. Okay? Dan mahkamah tetap akan keluarkan perintah nafkah. Perintah nafkah anak tetap akan dapat bagi orang yang menuntut. Tak kisah. Okay? Tak kisah dia tak datang ke, dia hilang ke, kita pun tak tahu. Tapi still mahkamah akan bagi juga perintah nafkah anak.
Perintah nafkah anak. Tapi dia akan timbul nanti ni. Timbul kita tak puas hati dengan jumlah satu pasal. Dan keduanya kita tak akan puas hati sebab bila dah keluar perintah tapi dia tak, kita tak tahu macam mana nak piserah dan sebagainya sebab hilang. Ataupun kita tahu tapi dia mungkin tak tunaikan. So kita nak kena naik lagi mahkamah. But still, macam mana sekalipun dia bermula dengan tuntutan nafkah tersebut dulu. Okay, nafkah anak-anak. So boleh buat tuntutan. Tuntutlah kalau apa, kalau memang perlu. Wan Zuraini Amir Hamzah, jauh spa tu. Biasalah, Sungai Petani. So tapi untuk orang-orang yang berada di sekitar Kedah, di sekitar Sungai Petani, semua ni dekat Penang, so jemput datang lah. Tapi bukan saya yang mengurut. Okay, saya owner, founder je. Okay, Mahani Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau suami kahwin dengan janda ada anak, nafkah isteri dan anak tiri tu siapa yang wajib tanggung? Baik, jawapan dia, nafkah isteri tu dia tetap kena tanggung. Cuma nafkah untuk anak tiri tu, suami baru tak menjadi satu kewajipan. Dan kalau dia bagi, yang tu dikira sebagai sedekah. Dia bukan nafkah. Jadi dia tak perlu utamakan. Benda yang perlu diutamakan adalah nafkah. So nafkah isteri, dia tetap kena tanggung sebab itu isteri. Tapi untuk anak tiri, dia bukan satu keperluan ataupun bukan tanggungjawab dia untuk tanggung nafkah anak tiri. Yang perlu tanggung nafkah anak tiri itu adalah bapa kandung dia. Okay, bapa kandung. Bapa kandung kepada anak tersebut. Right? Mudah, okay. Boleh faham eh, Puan Mahani? Oh, bagus. Puan Umi Azizah tanya. Assalamualaikum. Sihat ke tuan? Saya sihat. Waalaikumsalam. Saya okey. Saya okey. Cuma agak penat sikit. Penat drive. Drive dari Putrajaya. Lepas tu saya pergi KSCC sekejap semalam. Saya pergi ke kedai buku Kinokuniya. Saya cukup suka kalau saya pergi Kuala Lumpur, saya suka pergi Kinokuniya. So saya bawa balik buku-buku yang saya nak lah. Especially buku bisnes lah. Okay. Ida Milda. Bagaimana nak tuntut nafkah anak yang lewat bayar? Walaupun perintah mahkamah dah ada, malah tuntutan tunggakan pun dah dibuat dan dah diperintah mahkamah untuk bayar pada tarikh tertentu. Tu pun lewat juga bayar. Haish. Bagaimana nak tuntut nafkah anak yang lewat bayar? Di mahkamah ni kita kalau dah ada perintah tak di apa, perintah nafkah tapi tak dibuat, tak ditunaikan dengan ikut mahkamah perintah, dia boleh kita buat tuntutan tunggakan. So bila kita buat tuntutan tunggakan, mahkamah akan panggil, tanya apa, mahkamah akan tengok berapa banyak tunggakan. Still dia kena bayar yang mana perlu dibayar dan dalam masa yang sama dia kena bayar juga yang mana tunggakan yang sebelum pada tu. Okay, so katakanlah dia tunggak bulan bulan 1, bulan 2, bulan 3. So kita tuntut 3 bulan yang dia gagal tu untuk dia bayar. Okay? Tapi dalam masa yang sama, bulan 4, 5, bulan 6, bulan 7 tu, dia kena terus lagi membayar. Okay? Sebab hutang tetap hutang, benda yang sama dia tetap kena berjalan. Okay? Baik, ceritanya kalau kata dah dapat dah perintah untuk mahkamah arahkan dia bayar yang tunggakan. Tunggakan yang cerita bulan 1, bulan 2, bulan 3. Okay? Dah mahkamah dah perintah dah ni. Tengok-tengok, still tak bayar juga. Tak bayar juga ikut yang mahkamah perintahkan untuk bayar yang hutang tersebut. Yang ni anda kena naik pula kali yang ketiga. Kena berjumpa dengan hakim pula. Yang tu untuk buat nama dia tuntutan notis tunjuk sebab kenapa dia gagal bayar. So dia akan boleh proses tersebut untuk mungkin dipindahkan kepada orang lain untuk membayar tunggakan tersebut. Ataupun dia mungkin sampai satu tahap boleh disita harta, apa-apa harta yang ada dalam milikan orang yang berhutang tu. Macam contoh kalau kata bekas suami ni, dia ada rumah, so rumah tersebut boleh disita untuk menjelaskan harta, apa, menjelaskan tunggakan ni.
Kalau katalah tak ada harta, so hutang pun tak boleh bayar, apa pun tak boleh bayar, jawapan yang terakhirlah, ni yang stage yang last, iaitu dia akan boleh dikenakan penjara. Itu sahajalah. Jadi takat tu sahajalah dia punya penyelesaian di sudut undang-undang. Ha, nak buat lebih-lebih pun susah juga. Jadi sebab mahkamah ni kita hanya boleh buat keluarkan perintah sahaja. Perintah untuk bayar nafkah. Perintah untuk bayar tunggakan nafkah. Perintah untuk menghina mahkamah sebab gagal bayar. Ha, dia sampai takat tu sahaja. Lebih pada tu, untuk kata nak dapat juga duit, so memang payah. Sebab dia bergantung kepada orang yang berhutang tu juga. Ha, kalau orang yang berhutang ni dia faham, dia mungkin risau kata ada benda-benda yang ke depan yang mungkin lebih teruk ataupun boleh menjejaskan dia punya career ke, reputasi ke, dia mestilah nak kena bayar. Tapi kalau orang yang memang dah tak ada apa-apa dah, dia hanya tinggal Allah dan Rasul je. Dia hanya tinggal sebatang kara sahaja, tak ada apa pun, apa pun tak ada. Kadang-kadang dia tak pilih pun untuk bayar, dia pilih untuk check in penjara saja. Okay. Alright. Puan Hafizah Jahaya. Kalau cerai guna hakam boleh ke tuan? Okay. Boleh. Cuma tuntutan untuk hakam ni, dia bukan macam kita pergi kat kaunter, kata kita bagi tahu mahkamah, saya nak failkan cerai hakam. Tak. Dia tak macam tu. Dia tak macam kita nak failkan fasa cerai taklik. So kalau kita pergi kat kaunter contohnya, kita bagi tahu kata kita nak failkan tuntutan fasa. So dia akan suruh kita nanti peguam buat saman dan sebagainya. Ataupun kita nak buat cerai taklik, so kita boleh buat. Nak buat tebus talak pun kita still boleh proceed macam biasa. Tapi kalau untuk hakam, dia tak boleh kita filing macam tu. Dia tak ada macam tu. Dia akan bermula dengan perceraian di bawah Seksyen 47. Iaitu perceraian kita sebut perceraian secara baik. Okay. Seksyen 47, enactment keluarga Islam. Negeri-negeri semua sama sahaja. Termasuk wilayah persekutuan. Semuanya Seksyen 47, enactment keluarga. Perceraian secara baik. Okay. Tapi biasanya keadaan orang yang nak sampai kepada hakam ni adalah pihak-pihak yang salah satu pihak tak setuju nak cerai. Contohnya isteri nak cerai tapi suami tak mau cerai. Ataupun ada juga keadaan yang isteri tak mau cerai tapi suami nak cerai. Contoh macam tu. So biasanya kalau kata suami nak sungguh-sungguh cerai, isteri tak mau cerai, ada hakim dia akan kata kuasa talak di tangan suami, so silakanlah. Tapi kalau kata suami ni dia tak mau, tak dia nak cerai juga tapi isteri tak mau cerai, so suami ni mungkin ada benda yang boleh dibincang, so dia akan tolak pergi ke jawatan kuasa perdamai. Sama macam orang yang wanita yang nak bercerai, dia failkan perceraian Seksyen 47 tapi suami tak mau cerai. Jadi bila suami tak mau cerai, dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Kita sebut terma dia JKP. Okay, JKP. Bukan JKKK. Ha, yang tu cerita dalam TV3, jawatan kuasa kampung kalut tu. Apa nama? Pak Kodi. Alright, so bila jawatan kuasa pendamai ni satu orang yang dilantik oleh mahkamah tak berjaya untuk menyelesaikan, untuk mendamaikan jadi dia akan pergi kepada step yang seterusnya disebut sebagai hakam tu. So baru kepada hakam. Okay. Yang tu proses dia. Dia kena lalui daripada bawah dulu. Berapa kali jawatan kuasa perdamaian tu pun saya tak tahu. Ada mungkin sekali, ada mungkin dua kali. Even hakam pun lebih kurang dua kali macam tu juga. Dia terpulanglah kepada proses tersebut. Ini kuasa hakam tu dan juga kuasa jawatan kuasa perdamaian. Puan Angah Ahmad. Waalaikumsalam. Amboi, lama tak ikut live tuan. Dah tertiba sado sekarang ni. Misi saya sekarang Aaron Aziz. Saya nak jadi Malik. Saya saja hari ni sebenarnya saya nak share sikit Hari ni tadi petang saya teringat saya nak tengok saya punya dulu kan masa sekolah dulu.
saya apa ada ni lah apa arwah abah dulu ada beli. Tahu tak berapa saya tengok tak video kamera yang pegang macam rakam kan. So video kamera dulu tu masa zaman Akademi Fantasia yang ketiga zaman Maui dulu. Dia ada iklan. Kita apa kalau tak MV, tak world. So nama video kamera tu MV lah. Jadi belilah punya semangat sokong Maui tu. Padahal dia jadi duta je masa tu. So belilah video kamera yang MV tu. So rakam lah. Saya bawa pergi sekolah, so rakam. Hari ni saya teringin nak tengok opo saya dulu-dulu tu. Ha, masa sekolah menengah dulu tu. Tapi saya tengok masa tiket tempat. Allah. Oh sedih tengok muka sendiri dulu. Dengan sumpah tuan-tuan perempuan yang mana tengok ni. Puan-puan nampak ni, saya cerah lagi sekarang ni compare tu dulu tu. Ha, mungkin sekarang ni lampu ni, lampu putih ni mungkinlah nampak cerah sikit. Tapi kalau biasa pun, saya tak adalah gelap. Gelap yang macam gelap sungguh. Saya macam hitam manis biasa sajalah. Nak sawo matang, nak ke hitam. Ini macam tentulah. Saya gelaplah sikit. Tapi nak compare tu yang dulu tu, tiga tempat tu lah paling legam lah. Sebab terlibat dengan kawat. Sekolah saya ni dia kawat kaki KRS. So memang setiap tahun kawat kaki KRS, kadet remaja sekolah ni, dia mesti kena pergi sampai kemasaan. Kalau tak pergi sampai kemasaan, kira bash ni paling teruk lah. Jadi biasanya memang kita ni tak balik rumah lah. So setiap hari lah boleh kata duk train tu sampai legam. So hari ni teringin nak tengok dengan kurui. So saya rasa lah yang sekarang ni lebih elok lah. Dengan dulu pakai cermata je, dengan gelapnya tak boleh brain lah. So anak saya kata tadi, daddy handsome yang sekarang. Puji diri sendiri. Yalah kan, siapa nak puji? Kita puji diri sendiri lah. Masuk lift tekan butang sendiri. Okay, Puan Aini Ab. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya ada dua soalan. Hanya untuk tambah pengetahuan. Okay. Satu, apa kedudukan atau kesan bila pasangan pernah mendapat kaunseling atau pernah pergi ke klinik psikiatri, tiada apa-apa yang serius, cuma tekanan biasa sahaja. Adakah efek jagaan anak jika berlaku perceraian? Okey, faham. Yang kedua, bagaimana tentang hibah suami kepada isteri? Contoh, bayaran monthly RM75, total dapat RM150,000 jika berlaku perceraian. Adakah terbatal? Yang ni macam confuse sikit soalan yang kedua ni. Ni saya anggapkan macam hibah yang selalu apa agent insurans jual tu lah kan, yang agent perancangan kewangan selalu jual lah. Baik, saya jawab soalan yang pertama dulu. Kalau kita pergi ke psychiatry, so dia bukan nak menunjukkan kata kita gila. Biasanya orang akan anggap benda tu nak menunjukkan kepada kita gila. Tak sebenarnya. Dia lebih kepada kemurungan ataupun stres sahaja. So level of stress yang perlu untuk kita rawat dan perlu untuk orang yang pakar dalam bidang tersebut membantu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mental ataupun tekanan. Okay? Tapi dia tak adalah sampai tahap seseorang ni dikatakan gila. Unless dia memang betul-betul disahkan oleh hospital bahawa mengalami gila. Okay. Gila ni dia bukan sebarangan macam nak bagi tahu kata pi dekat sekretari saja gila, tak. Alright. Dia takkan pernah diisytihar ataupun takkan pernah dikatakan macam tu. Faham? Jadi kalau pergi ke sekretari, contohnya tujuan untuk kita nak dapatkan laporan sekretari, kita nak adu tentang tekanan masalah kita dalam rumah tangga. So tujuannya untuk kita dapat laporan tersebut tapi tak menunjukkan kepada kita ni gila. So dia hanya untuk nak buktikan kata berlaku stress of mental kita. Stress mental sahaja. So efek tak dekat hak jagaan anak? Tak. Hak jagaan anak takkan kacau.
Okay? Tak akan terganggu. Sebab ada lima sahaja alasan ibu gagal dapat jagaan anak. Yang pertamanya, ibu kahwin, ibu murtad. Yang kedua, ibu berkahwin lain. Yang ketiga, ibu berkelakuan keji secara terbuka mengikut hukum syarak. Yang keempat, ibu mendera, okay? Mendera anak tersebut. Yang kelima, kalau ibu ni memindah kepada satu tempat yang lain, okay? Tempat yang lain dengan niat untuk macam memisahkan anak tu daripada bapa dia. Ha, okay? Dan ada satu section yang menunjukkan kepada kriteria. Ha, yang mana kriteria yang melayakkan seseorang ni, seorang ibu ni untuk mendapat jagaan anak. Iaitu salah satunya adalah berkaitan dengan gila lah. Atau kalau orang yang gila, dia tak layak lah sebab dia tak mampu nak uruskan diri dia, macam mana dia nak uruskan anak-anak. Faham? Jadi, kalau bab pergi ke psikiatri hanya untuk nak buktikan tentang isu perceraian, dia tak menunjukkan kepada gila. Dan jangan risau. Benda tu saya jamin tak akan menghilangkan hak jagaan anak. Biasanya orang betul akan kata bimbang. Dia takut sangat nak pergi ke psikiatri, dia takut nanti ni bekas suami contohnya akan kata dia ni apa, dia ni gila sebab dia pergi psikiatri. Tak, perempuan. Benda tu kalau nak tuduh orang gila, dia mesti ada sertifikat. Kata dia ni disahkan gila. Dia bukan simply sebarangan orang nak cerita kata gila. Okay? Alright. Soalan yang kedua tentang hibah suami kepada isteri. Okay, monthly. Baik. Kita sebut yang tu hibah. Katalah dia kata hibah tu. Cuma hibah tu dibayar secara bulanan kan. Yang ni sebenarnya pada saya, dia berlari sikit dengan fahaman kita tentang hibah yang sebenar. Okay, hibah yang sebenar, dia menyerahkan sepenuhnya harta dalam milikan yang sempurna. Okay, milikan yang sempurna. Maksudnya, kalau kita ada RM150,000, so RM150,000 sekedebuk tu kita kena bagi. Betul macam tu. Tu maksudnya tafsiran hibah yang betul. Okay, tafsiran hibah yang mengikut mazhab Syafi'i. Alright. Tapi ada juga ruang untuk perbahasan kita sebut sebagai hibah rukbah, hibah umrah, okay? Hibah-hibah yang ada, yang ada kita panggil apa, kriteria yang tertentu lah. Senang kalau saya nak cerita bab hibah ni, dia saya perlukan kajian lebih sikit. Cuma apa yang saya boleh cerita berdasarkan kepada pembelajaran saya, hibah ni dia mesti dalam milikan yang sempurna. Dia beza selalu dekat situ. Right. Jadi kalau cerita orang yang hibah yang membayar monthly ni, dia belum ada pemilikan yang sempurna, biasanya dia akan terbatal. Tapi kalau katalah benda ni melibatkan dengan perjanjian, okay? Perjanjian yang dalam bentuk bertulis dekat, let's say lah dia ambil tu melalui insurance punya agent, so dia bayar setiap bulan. So suami ni bagi duit kat isteri setiap bulan, dimasukkan dalam akaun untuk hibah tersebut. So bayar, tiba-tiba nak jadi cerita bercerai. Kan, bila jadi bercerai tersebut. So adakah dia terbatal secara automatik? Jawapan saya tak. Dia perlukan kepada orang yang memberi itu untuk membatalkan sebab dia belum lagi sempurna. Dia belum selesai lagi kan. Unless kalau memang dia duk bayar tu memang dah habis. Dia dah habis dah bayar. Jadi dia mungkin dah menjadi sempurna masa tu dan dah menjadi 100% milik isteri tersebut. So kalau kata berlaku perceraian pun, isteri tu dah layak untuk terima. Kalau dia jadi bekas isteri pun, saya rasa dia dah layak untuk diterima. Sebab hibah ni dia tak boleh ditarik balik. Hanya dua orang sahaja yang boleh tarik balik hibah. Iaitu hibah bapa kepada anak ataupun hibah datuk kepada cucu. Dua ni saja yang boleh tarik balik. Kalau saya salah, saya mohon maaf dan mohon betulkan saya. Cuma seingat saya, begitulah dia punya proses dia. Hai Ayan. Lagi 10 minit. Sekejap je. Okay, lagi 10 minit. Anak saya nak ajak main Lego dah. Okay.
Zati Zeti. Si isteri yang failkan cerai tapi suami meletakkan syarat untuk bercerai. Tak boleh tuntut apa-apa, yakni nafkah iddah, mut'ah dan harta sepencarian. Dan dah direkodkan oleh hakim. Memang dibolehkan ke bersyarat begitu? Kejam no, sampai tak mau bagi apa, at least bagilah nafkah iddah ke, dah lah isteri suri rumah. Tapi si isteri malas nak panjang cerita, si isteri tuju saja syarat saya buat. Ni soalan ke apa? Ah, okay. Macam ni lah puan eh. Saya nak kata kejam pun mungkin, mungkin. Right? Cuma itu adalah bayaran lah. Okay? Bayaran untuk dilepaskan dengan cepat. Kalau kata kejam pun, dia bukan kejam dekat undang-undang. Dia bukan kejam kepada mahkamah ke apa pun. Memang tak. Termasuk peguam. Saya kena save claim siap-siap. Cuma yang menjadi kejam tu mungkin kepada hak suami tu. Suami yang meletakkan tersebut. Ada orang suami yang mungkin dia sediakan segala-galanya. Ada suami yang dia sediakan elok dan sebagainya, tapi sebab isteri ni nak juga cerai, dia tak mau, dia tak tahan dan sebagainya, mungkin dah tak boleh nak pergi dah dan tempoh perkahwinan tu. So suami ni ada keadaan yang dia setuju untuk cerai cuma dengan syarat hang jangan tuntut apa-apa selepas cerai. Especially nafkah iddah, mut'ah dengan nafkah yang tertunggak. So kalau isteri ni setuju, dia boleh diceraikan. Ada juga keadaan yang mana suami dia tak tunaikan nafkah, dia tak menjalankan kewajipan dengan baik, dia pukul dan sebagainya. Dan bila isteri failkan perceraian, dia tak mau cerai. Bila dia tak mau cerai, so dia kena melalui fasa untuk fasah. Dia kena melalui proses perceraian selain daripada perceraian biasa sebab suami enggan bercerai. Jadi kalau si isteri ni sanggup untuk naik turun mahkamah banyak kali, so dia boleh naik turun mahkamah banyak kali untuk membuktikan. Sebab bila nak tuntut fasah ke, bila nak tuntut cerai taklik ke, dia mesti ada alasan, dakwaan dan dia mesti kena ada pembuktian. So benda ni dia akan ada proses yang panjang naik turun mahkamah. So bila ada proses yang panjang turun mahkamah ni, ada orang dia boleh bersabar, dia nak lawan, dia tetap nak lawan juga. Adalah sebab dia nak tuntut nafkah, nak tuntut mut'ah contoh dia. So dia sanggup bersabar dan lawan. Tapi ada orang yang dia tak tahan lah. Dia rasa macam tak kisahlah bab-bab duit ni. Yang penting bagi dia, dia dapat lepaskan diri dia dan dia boleh move on dengan kehidupan yang baru dia. So boleh dicadangkan kepada suami, hang lepaskan aku dengan cara yang baik, aku takkan tuntut apa-apa selepas cerai. Yang tu pun boleh menjadi satu tawaran penyelesaian untuk perceraian tu berlaku dengan baik, dengan cepat. Ada orang yang bersetuju, setuju macam tu, maksudnya setuju takkan tuntut apa-apa dan sebagainya. So suami ni pun setuju untuk lepaskan macam tu. Tapi ada juga keadaan yang bagi tawaran macam tu, still suami tu tak mau lepas. Ada dua sebab. Sebabnya yang pertama, dia mungkin nak duit dia balik. Duit ataupun duit tebus talak. Dia nak cerai boleh tapi kena bayar duit, duit tebus talak. Ataupun ada orang dia tak mau cerai, dia duit pun dia tak mau, dia nak nak biar gantung tak bertali. Ataupun mungkin dia ego, dia nak lawan dan sebagainya. Hak yang cerita nak bukti salah betul tu. Okay. Alright. Nur Azwar. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Adakah mudah untuk kes fasah selesai jika suaminya gantung tak bertali isteri yang tak pernah diberi nafkah zahir dan batin sejak awal perkahwinan? Suaminya tak pernah hadir ke mahkamah untuk kes fasah tu. Baik. Kalau orang yang yang mana suami dia gantung tak bertali, ataupun yang lebih mudahnya kalau kata suami ni tinggalkan lah. Okay, kalau suami ni yang tinggalkan, memang tak ada apa bagi nafkah. So nafkah zahir tu dah lebih daripada 4 bulan. Nafkah batin tu dah tak dapat lebih daripada setahun. So isteri boleh tuntut dan lawan secara sebelah pihak.
dia masalahnya adalah untuk membuktikan kepada mahkamah secara sebelah pihak. Pada saya, kalau kata sebelah pihak, insya-Allah dia boleh jadi cepat. Okay, dia boleh jadi cepat. Kalau lagi bagus, lagi cepat tu, kalau hakim minta untuk isteri, dia siapkan terus dengan keterangan bertulis. Macam contoh, saya share sikit. Ada tempat ataupun ada mahkim yang mana kalau saya mohon kepada mahkamah untuk dimasukkan keterangan tersebut secara bertulis. So kalau masuk keterangan secara bertulis tu disebabkan pihak suami ni tak pernah pun hadir ke mahkamah. Tak pernah hadir pun ke mahkamah. So kita minta teruslah directly. Macam contoh minggu lepas dekat Penang, saya tak mau bagi tahu dekat daerah mana. Yeah. Saya satu kes tu, kes fasakh. Suami tak pernah mai pun, tak pernah hadir ke mahkamah untuk nak defend diri dia. Dia pun tak mai nak bagi tahu kata dia nak mencerai ataupun tidak. So memang jalan secara sebelah pihak saja. And then saya mohon terus kepada mahkamah untuk masukkan keterangan tersebut secara bertulis, keterangan isteri ni termasuk dengan keterangan saksi-saksi. So kita sediakan siap-siap. And then hakim benarkan. Hakim benarkan and then kita balik prepare semua. So tarikh yang ditetapkan tu, saksi-saksi hanya perlu datang untuk angkat tangan, sumpah ikrar kata betul yang ni keterangan saya, sign. Right, cukup. So habislah. Keterangan isteri, sign. Keterangan saksi satu, sign. Keterangan saksi yang kedua pun, sign. Cukup. And then tak ada pihak lawan, so kita minta terus tarikh untuk masuk hujah. Sebabnya, di dalam section 121, enactment tata cara mal, enactment tata cara mal mahkamah syariah, enactment tersebut menyatakan jika sekiranya pihak defendant, pihak suami contohnya, tak hadir, okay, untuk memberikan keterangan ataupun membela diri. Right? Jadi, kes yang dibawa ataupun tuntutan yang dibuat oleh plaintif ini boleh dibicarakan tanpa perlunya kehadiran daripada pihak defendant dan dia belum buktikan sebelah pihak dan mahkamah boleh untuk terima dia punya sumpah. Sumpah kita sebut sebagai sumpah yamin istizhar lah. Sumpah untuk menguatkan keterangan sebelah pihak tersebut. Ni section 121 ni. Tuan saya nak tanya, dalam borang tentang nafkah iddah mut'ah tu, dia ada tulis alasan-alasan tu. Perlu guna kataan plaintif dan defendant kan dalam ayat tu? Ya, betul. Di dalam mahkamah, ayat yang akan digunakan adalah plaintif dan defendant. Plaintif adalah orang yang menuntut, defendant adalah orang yang dituntut. Plaintif adalah orang yang mendakwa, defendant adalah orang yang didakwa. Dia punya perkataan tu. Waalaikumsalam. Jika bercerai dah lama bertahun-tahun, adakah masih boleh tuntut nafkah iddah dan nafkah anak? Alright. Tak, nafkah anak tak jadi isu. Umur anak tu jangan sampai umur 18 tahun je. So 18 tahun dia boleh tuntut sendiri. Yang ni tak kisah. Bertahun-tahun cerai. Bab cerai tak ada kaitan dengan anak. Selagi mana anak tu anak kandung kepada si lelaki tersebut, so kita boleh buat tuntutan. Yang tu tak ada isu. Cuma yang jadi isu orang selalu fikir adalah nafkah iddah. Ni dah bercerai. Tahun bercerai tu katakanlah tahun 2000. Sekarang ni dah 2021. Contoh. Baru nak tuntut. Ni berapa tahun? 21 tahun lepas tu baru nak tuntut. Hak bekas suami, hak lama kan. Boleh tak? Jawapan saya boleh. Boleh, cuma tak logik. Awak yang tiba-tiba baru sekarang nak tuntut. Okay. Dan satu tak logik nak tuntut sekarang. Yang keduanya, berat untuk nak buktikan yang previous 21 tahun yang lepas. Tu contoh. Kalau tak 21 tahun pun, mungkin dalam 7-8 tahun pun dah rasa pelik dah. Kenapa lepas 7-8 tahun tu baru nak tuntut? Still boleh buat tuntutan dan insyaAllah boleh dapat, cuma beban untuk buktikan tu. Okay? Takkan nafkah iddah tu saya rasa insyaAllah lah boleh lah, senang untuk buktikan, cuma mut'ah lah. Mut'ah tu payah sikit.
Tuan Fahmi rasakan jika bekas isteri faikan nafkah idah mutuah serentak untuk sekali jalan sebelum elok ke tidak. Ataupun boleh buat bekas suami tu dengan kata ataupun sama saja sekali haram. Jawapan saya sebaiknya sekali haram. Okay, sama aja. Kalau buat satu-satu, bayangkan mutuah tu nanti ni katakanlah duk berlawan naik turun mahkamah tu, dia makan masa setahun setengah. Contoh dia setahun setengah ke dua tahun ke. Let's say macam tu kan. Eh? And then, lepas pada tu baru kita nak tuntut nafkah iddah pula. Ha, sanggup lagi naik turun mahkamah dalam satu. Kalau saya, saya lebih utamakan masa. Masa tu lebih penting. Okay, so faikan serentak saja. Even nafkah iddah dengan mut'ah ni pun, kalau saya buat, kalau kita ada tuntutan macam tu pun, biasanya kita akan sekalikan sebab dia punya perincian ya, ataupun cerita yang kita nak bawa kepada mahkamah tu hampir sama. Okay? Hampir sama. Macam mana tentukan jumlah nafkah anak? Oh, puan kena buat kiraan lah. Tengok lah apa benda yang anak tu perlu. Jangan letakkan KFC, Pizza Hut, apa semua, Food Panda semua tu sebagai satu keperluan. Okay? Keperluan ni, yang kalau kata makan minum tu, kita ambil average. Okay? Average, cara pukul rata lah. Berapa yang kita akan spend untuk macam contoh anak-anak satu hari saja anak-anak akan makan seekor ayam. Tu contoh. So ayam berapa ringgit? Kira lah macam tu. Tu contoh. Ha, ni. Tapi kalau nak yang lebih tepat, yang tu puan sendiri kena perincikan. Perincikan berapa untuk setiap orang anak ni. Tuan susah ke nak minta nafkah suami dapat surat tapi tak nak hadir? Nak tuntut nafkah boleh. Cuma nak, kalau dia tak mai sebelah pihak, maksudnya kita sebelah pihak tu, baguslah kita boleh buktikan sebelah pihak saja. Tapi ada benda yang tak best juga kalau kata suami tak hadir. Okay? Sebab kita nak buktikan contohnya tentang pendapatan, gaji dan sebagainya. So dia perlukan kepada kehadiran. Yang tu yang yang bagusnya kalau untuk kes nafkah ni. Okay? Tapi kalau kata suami tak hadir, still mahkamah akan tetap jalan proses pembicaraan tu sebelah pihak. Dan tetap akan dapat perintah selagi mana nafkah itu adalah nafkah yang wajib. Okay. Wih, banyak apa yang ada ni. Spoil Ustaz Fahmi ada ke untuk laki treatment scalp hair? Tak ada. Laki tak ada. Saya seorang je laki kat situ. Sebab saya founder. Tapi saya tak masuk pun. Saya pun duduk kat luar je. Okay, Suti Zubaidah Maidin. Assalamualaikum. Salam. Tuan Fahmi, perintah mahkamah dah terima dengan menolak gaji si bapa terus ke akaun. Okay. Saya si bapa seorang pejabat awam. Seandainya si bapa bersara dan terima skim pencen, bagaimana status perintah mahkamah seterusnya? Perlu diperbarui atau berterusan ke pencen? Wah, bagus soalannya. Alright. Kita pernah menghadapi tau situasi yang macam ni. Biasanya, biasanya yang berlaku kepada kita adalah dia akan bersambung. Dia akan bersambung dengan pencen. Alright. Cuma ada satu keadaan tu, penjawat awam, kaki tangan belah mana, jabatan apa tu, saya pun lupa dah, saya tak ingat lama dah ni. Dia orang kata dah terhenti sampai setakat gaji tu sahaja. Sampai setakat gaji dalam tempoh perkhidmatan. Lepas dah pencen tu, dia kena buat tuntutan yang lain. Sebab dia kata perintah. Perintah tu ditulis dipotong daripada gaji. Tapi tak ada perintah yang kata dipotong melalui pencen. So depends. Okay? Bergantung kepada pejabat pengurusan gaji. Saya dekat situ je. Saya boleh beritahu. Sebab ada yang disambung dengan pencen, ada yang tak sambung. Okay? Tapi soalan ni bagus. Very practical. Right? Kos persekolahan anak dan perayaan macam mana nak tuntut? Oh, persekolahan puan kira.
kira berapa belanja untuk beli baju, untuk yuran dan sebagainya. Untuk raya pun macam tu juga. So kita tuntut sekali harum dalam tuntutan nafkah anak. Tuntut bulanan, tuntut tahunan. Ha, macam hari ni saya dapat, saya menarik sikit hari ni sebab kita dapat perintah bulanan. So kena bayar certain amount tu. Dan kemudian kita dapat yang saya tak jangka nak dapat, iaitu nafkah Hari Raya Aidilfitri, okey. Nafkah Hari Raya Aidiladha, maksudnya dua kali raya. Ha, selalunya kita dapat Hari Raya Aidilfitri saja. Ni Hari Raya Aidiladha pun kita dapat juga. So okey, alhamdulillah. Tu yang seronok hari ni klien saya tu, kelak-kelak mahkamah, dia kata mujok saya laki saja, dia tak peluk. Kalau saya ni apa, yang Afika tu yang pergi, kalau Puan Afika yang pergi, dia kata dia peluk lah. Oh, dia keluar tu renyih sampai ke telinga, dia pergi, dia pergi beli apa benda tu, dia suka seronok sangat hari ni. Ada yang rindu Kak Kiah ke? Ya, saya rindu Kak Kiah. Kak Kiah pergi mana? Nurul Husna, saya dah tinggal sebumbung dengan suami selama 2 tahun dan dah buat permohonan cerai pasal sebab dia telah menceraikan saya. Tapi kes belum jalan, ada tak cara lain untuk saya percepatkan proses cerai saya? Kan saya tunggu pasal ambil masa berapa lama sebab bukti surat doktor ada. Okay. Alright. Dia sebenarnya, sebenarnya masalah yang masa kita PKP ni adalah penjarakan. Ada satu tarikh mahkamah tetapkan, kadang-kadang satu hari ni ada berapa kes sahaja. Okay. Semua tempat mengalami perkara yang sama. Ha, termasuk tempat yang saya. Ada yang mahkamah yang tak jalan langsung. Ha, dia terlampau berhati-hati. So, ada yang kebanyakannya sekarang ni dah jalan macam biasa. Cuma ada had dia. Alright. Jadi ini antara halangan-halangan yang berlaku semasa dalam tempoh PKP kita ni, dalam tempoh COVID ni. Alright. Untuk proses nak dipercepatkan ni, tak ada melainkan suami ni setuju untuk cerai cara baik. Ha, kalau suami ni setuju nak ceraikan dengan dengan dia bagi syarat apa-apa, so kita setuju dengan syarat tu, cerai memang cepat. Tapi kalau tak ada, memang kita terpaksa melalui proses fasah yang perlukan kepada proses pembelaan, lawan dan sebagainya tu. Okay. Alright. Oi, banyaknya soalan ni. Cukuplah. Saya tak larat dah ni. Pukul 11.10. Ha, kalau rasa menarik malam ni, saya mohon ampun dan maaf kalau ada soalan-soalan yang tak sempat saya jawab. Ha, iklan dah mai dah. Okay. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Kalau anda rasa macam seronok lagi, oh, ataupun nah, soalan anda tak dapat nak jawab hari ni, ha, esok masuk kelas awal. Ha, esok masuk awal, ha, make sure kena tulis soalan cepat-cepat. Okay, alright. Sekarang saya buat macam ni senang kan. Tak payah ada bercakap banyak. Boleh jawab soalan saja. Okay, alright. Bye-bye. Bye-bye. Okay, itu saja daripada kami. Daripada kami pula. Daripada saya. So, insyaAllah esok kita jumpa lagi. Kalau semua orang pakat suka buat jawab-jawab soalan ni, so esok kita buat jawab soalan lagi. Okay. Alright, so jangan lupa untuk join Telegram rasmi saya, Fahmi Ramli Official. Dan kalau ada ada ke apa keseronokan nak belajar lagi banyak-banyak apa yang saya dah terang sebelum ni, saya jemput untuk subscribe saya punya YouTube channel, okey, Fahmi Ramli channel. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua, mohon ampun dan maaf saya tak dapat dah nak jawab soalan bila Mac ni dah mai, awang ni dah mai. Jadi saya terpaksa undur diri. Itu saja daripada saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.